20 hari graduate dari idol group terbesar di Indonesia, JKT48. Yeah. Sekarang mau masuk ke fase baru dan aku mau setelah 8 tahun, hampir 8 tahun ada di JKT48, aku menerima beberapa banyak surat dari penggemar. Salah satunya yang mau aku bacain dari seseorang, dia ada tinggal di Jepang. Dia belajar bahasa Indonesia secara otodidak untuk khusus nulis surat ke member-member JKT48. Dear Vini, Jakarta 23 Februari 2016. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Selamat ulang tahun ke-20 Vini. Kalau di Jepang, dewasa baru, hehe. Sudah hampir 3 tahun sejak kita bertemu ya. Waktu pertama kali saya melihat Vini di teater, masih 17 tahun. Ketika itu, Vini sudah idol yang bagus. Tapi rasanya masih anak. Sekarang, Vini makin hari makin cantik dan tambah keren juga. Saya sempat terkejut melihat foto-fotonya. Sudah wanita dewasa ya. Semoga tahun ini merupakan tahun yang berhasil dan penuh bahagia bagi Vini. Oh iya, tahun lalu Vini berkunjung ke Kyoto kan? Kyoto kampung saya, hehe. Walaupun tempat lahirnya Paris karena ayah bekerja di situ. Bahkan Eigamura dekat dengan rumah saya. Dongkol di Ryoanji Temple with Rock Garden. Saya rasanya aneh melihat Vini naik kereta yang dulu saya pakai ke sekolah. Jalan-jalan di kota yang saya terbiasa dan menikmati Eigamura yang pernah saya pergi, main berkali-kali. Senang sekali. Terus saya jadi ingin mengunjungi Yogyakarta. Saya juga mau lihat kota yang Vini dibesarkan. By the way, akhir tahun lalu sepertinya Vini mengalami pertemuan dan perpisahan dengan teman kecil ya. Saya pun sedih, Vini nampak murung. Saya sendiri tidak pelihara hewan sejak ditinggalkan oleh hamster waktu SD. Saya jadi penakut perpisahan. Tapi sekarang Vini punya teman baru ya. Poci di atas pasti senang melihat Vini tersenyum bersama Chika. Oh iya, boleh ceritakan sedikit tentang saya? Sebenarnya selama tahun lalu, saya tidak enak kondisinya. Saya punya depresi mental yang lama dan jika terlalu stres, kumat, lagi hingga tidak dapat bekerja. Tapi belakangan cukup membaik dan jadi accept kerja yang besar. Sepertinya saya harus bekerja untuk karya ini selama 3 bulan. Tapi saya penuh motivasi, karena Vini semangat di sana, saya pun tidak mau kalah. Hari ini saya tidak sabar nonton Saint Tansai Vini. Tahun lalu Saint Tansai Vini saya menang row 1, tapi bingung karena Vini dan member-member terlalu dekat. Haha. Saya ingat luka bakar Vini belum sembuh waktu itu. Ada pitet kakinya. Kali ini saya jadi nonton di kursi mana ya? Wow, udah jam segini. Semangat ya Vini, jaga kesehatan juga. Salam hangat, Saki. Pesan di foto-foto Twitter, saya sering ketemu barang-barang yang saya kasih ada di kamar Vini. Senang sekali, terima kasih. Terima kasih Vini. Vini namanya, bukan Vini. JKT48 berarti. Udah enggak. Batman juga dulu JKT. SKRGN, G tapi. Kompilasi itu ya.